Pernahkah kau makan di satu kedai ini, semua makanan dia sedap-sedap. Berbagai pilihan makanan, seafood, cita rasa kampung, dan juga makanan tradisional. Setiap suapan yang kau bagi masuk dalam mulut, susah kau mau ungkap. Setiap gigitan terasa seperti di dalam mimpi indah. Mempersembahkan Asia Rasa Gepi, cita rasa kampung. Sekarang kami berada di Asia Rasa Gepi, cita rasa kampung. Kita tengok apa yang ada. Banyaklah berjenis-jenis makanan berbagai. Kalau di sini kamu boleh ambil nasi sendiri, and then kamu pilih semua lauk-lauk yang ada di sini dan belakang kira. So, let's check it out. Panggang-panggang, goreng-goreng. The legend one, Lato. Pari bakar, harga dia di sini ya, display RM6 saja satu. Daging masa hitam, favorite ni. Ayam pandan. Ini dia sambal pambangan ikan masin, RM4.50 saja. Bubuk. Petai tempe. Sambal petai kerabu mangga. Jenis-jenis sayur. Sambal station. Pilih sejak mana kamu? Cakap saja. Bambangan pun ada. Yang jarang-jarang makanan kampung di kedai kan ada di sini. Terutamanya lomi dingdo. Okey, si Poko dengan latoknya. Sup kosong harus. Ini tahu. Saya selera kampung. Aduh. Ulam-ulaman. Aku sengaja mau limpas buat-buat tak tengok bah tadi, tapi ternampak. So, tengok ni. Sambal belacan kita tuang dia. So, ni kalau mau udang butter, tapi ini nangka pun ada. Okey, nangka. So, untuk makanan lauk dia pula. Sotong bakar. Ini aku mau ni sebab aku nampak di Facebook dia. Sambal ikan masin. Ikan masin bambangan. So ini haruslah. Ini siapa makan sayur betik, bunga betik. Aku sebenarnya aku ambil semua tau. Mau ambil tapi tak bagus membanjir. So kau kawal kau punya selera, kau pilih mana yang kau mau makan betul-betul. So ini pilihan yang sangat susah. Tapi kalau mengikut apa Nabi, kita tak boleh membazir. Ini pun tidak banyak tu. Let's go. So, okay, makanan siring lauk semua ada, harga, so senang sikit. Tapi yang cabaran paling besar itulah susah mau pilih, terlampau banyak lauk yang terlampau banyak pilihan, yeah. And then semua pun yang kampung punya memang kami selera kampung. Okay, kita review makanan si Poko pada ambil. Boleh nampak sini saya ambil apa ni tadi, bambangan ikan masin, lemiding, sayur bayam, kangkung masak belacan dengan jantung pisang dan baby kailan. Kebanyakan sini yang saya ambil. Apa itu? Dengan ikan goreng. Kebanyakan sini semuanya saya ambil lebih banyak pada sayur lah. Dan my favorite ialah jantung pisang. Saya baru rasa jantung pisang ni, rasa dia sangat sedap dan dia punya pedas tu ngam-ngam orang bilang. Kamu kena try. Saya ambil ini rebung jantung pisang. Ini favorite itu apa? Lomiding. Ini biasalah sayur-sayur biasa. Sama ini apa, jeruk peria. Okey, ini sebelah kiri dia. Ada apa ini? Bambangan. Ini Hinaba. Hinaba pun ada. Hinaba ikan.
kocakap lah apa semua. Telur semua masin, ada sini. Surrender. Ikan masin, sambal, Lato. Ini lato. Lato ada fresh pula. Patrick. Sambal belacan. Okay. Ini biasalah pulang-pulang. So, Carol. Simple je orang dah. Ikan basung, sayur, sudah. Cukup. Cukup. Bagus ni, bagus. Pokok ni kalau mau piara ada kena ada banyak lauk lah di rumah. Join boleh lah. Antara semua lauk aku yang paling kemas, okey. Aku yang paling kemas, tengok tersusun rapi. So sotong sini, ulam sini. So sayur labu bagus untuk mata. Ini daging masak hitam favorite aku yang macam makan di Tenom dulu tu. Sambal ikan masin lah. Ikan masin dan bambangan tumis. Let's eat. Semua ini tidak lengkap tanpa sirap limau kegemaran saya. Oh ya, ini lemidin kan? Dia ada campur dengan ulat hutan tau. Kalau kami panggil, kalau di kampung kami panggil dia kodok. Oh, macam cendawan lah. My favorite sotong. Sotong dia ada isi dalam telur sotong. Bonus dia. How you feel? Punya rempah. Tak silap, ini yang pertama aku bagi masuk dalam mulut. Memang sedap. Lakonnya ni, dia tak berapa pedas dan tak berapa masam dan dia tak terlalu berbau belacan dia tu. Dia ngam-ngam. Gila, power. Masalah ni, semua power ni. Dia punya bambangan ni rasa dia. Sekali kau makan. Berkali-kali kau memasuk mulut lagi. Ya, betul. Tengok, sebab ikan manis. Kita masin dengan bambangan, sudah ditumis. Masukkan dalam mulut. Cara-cara kalau kamu tengok orang food review, cara-cara kamu mau pergi makan, jangan pikir banyak. Kau start ini kereta ataupun panggil Grab, pergi tempat tu makan apa yang kau tengok tu. That's life, okay? Life. Bahagiakanlah perut anda. Caca sama dia. So tips, jangan pilih terlalu banyak lauk. Kau pastikan pilih 2 lauk, 2 sayur begitu. 1 sambal ataupun 1 lauk, 2 sayur. Jangan membazir. Tapi yang penting enjoy. Bukan perempuan tak bagus kan makan tu. Kita try sup dia. Orang Sabah ni makan mesti ada sup. Mesti nanti oleh kanan. Woi, power. Untuk mendapatkan baju yang cantik dan hitam berseri ini dan surat menawan, anda bolehlah pergi ke sabahan.shop. Okey, itu sajalah food review kami di Asia Rasa Cafe. Jangan lupa like, subscribe dan share. Dan yang paling penting kamu datang sinilah. So, pastikan bawa family, bawa ramai-ramai, bawa kawan-kawan makan nasi campur di sini. Thank you for watching and alright. Nantikan video yang akan datang. Pisang goreng pun ada. Panas-panas bro. Ubi. Inilah legend tapai. Panas-panas, crispy, crispy. Buka seawal jam. Sewal pukul 7 pagi. 7 pagi. Setiap hingga Jumaat kita ada breakfast pukul 7 pagi. Tutup pukul 9 malam. Jam 4 petang kita sudah start masak panas-panas bro. Cuti pada setiap hari. Dihidangkan pula dengan pisang goreng. Tidak boleh tahan awak tengok. Ini teka apa? 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 Singut dulu. Tapai. Okey, tapai. Okey, si Pokok Lampau suka pisang goreng ni, aku suruh dia buat review pisang goreng yang paling sedap di dunia punya iklan. 1, 2, 3 and go. Okay, ini pisang goreng dipotong dengan dipotong dengan comelnya. Supaya, kenapa dia kena potong macam ini? Supaya kita senang makan, hap gitu. Okay, okay. Ini sambalnya kita rasa. Cecah. Nih, masak mulut. Bunyi tuh. Bunyi kerap. Okay, aku cabar kau lah. 1, 2, 3. Iklan aku pula. Pisang goreng. Dia membesar selama 8 bulan. Pokok pisang berbuah hanya sekali saja. So,
setelah dia diangkut daripada Ranau, dijual di KK dan dibeli oleh Asia Rasa KK, dan kini dia telah menjadi pisang goreng yang sangat crispy dan tidak berminyak. Dan sebentar lagi aku akan memasukkan ke dalam mulut ini, dan dia tidak sia-sia membesar di tebang, dijual. So here we go, pisang goreng.